Hey yo yo yo, what's up, cok? Oi. Sumpah gue udah ngerin flow itu udah keren banget tadi. Udah keren banget. Tadi gak apa-apa. Kayak gue ngerasa apaan sih lagi. Oke guys ya, jadi kali ini for the first time ya, kita bakal reaction TikTok ya. BTW ini gue sama salah satu top global TikTok. Yang di mana? Kita udah buat video. Iya udah ngerekam kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Dan ternyata kameranya nggak record gitu ya. Sangat mantap. Sangat menarik. Menarik gitu. Sekali. Menarik sekali. Kita sudah berceloteh. Sangat seru mungkin ya. Sangat seru mungkin ya. Betul. Asal for your information guys ya, ini kita ada tadi muter-muter FVP gue dan isinya tuh sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Dan gue tuh sangat-sangat iri sama FVP sih ya. Iya. Jadi lu mau gue pinjamin akun? Boleh. Ceban. Tapi emang bagus-bagus sih FVP dia. Biasanya kan gue kalau nyari TikTok itu gue minta cariin bahan dulu sama si Onge kan sama gitu. Kalau dia tuh nggak perlu cari bahan dulu, cok. Cukup nge-scroll FVP. Nge-scroll FVP isinya udah langsung mantep banget guys ya. Kita buktiin aja lah. Iya, oke. Btw kalian kalau belum subscribe ke OBP, kalian subscribe ke OBP guys ya. Karena kalian bakal banyak menemukan konten-konten seperti ini guys. Yang sangat menarik untuk mencuci mata, coy. Kadang kita perlu cuci mata, coy. Kadang kan mata kita suka belekan. Mata suka congean. Iya, suka congean. Iya. Kan banyak pupilnya. Iya. Kita perlu cuci dengan yang seperti ini. Bener banget, coy. Oke, okay, lu gua pilihin lah buat lu. Pilihin, oke. Ini terlalu gede sih menurut gua. Terlalu besar, terlalu besar. Nah, buat. Ini tipe gua. Lu tau gak sih yang gue bayangin apa? Apa? Ketika dibuka baju tadi. Dan dia mah, dan dia bilang iya, masih virgin. What the fuck? Paradise. Kayak mukanya tuh gak cantik tapi kayak gimana ya? Menggemaskan, bikin penasaran. Mukanya ini manis dan gak ngebosankan. Nah bener gak ngebosankan. Ada muka jutek ya. Yeah. Tapi bikin kita menantang. Menantang banget. Baunya mau langsung stong. Stong apa? Itu yang kayak apa sih? Cat gitu stong. Ini palanya kecil. Ini yang kayaknya ada aneh itu ya, yang tangannya panjang banget, coy. Ini yang si tangan panjang, coy. Ini yang gue bingung, coy. Iya. Orang-orang apa cewek-cewek Thailand ya? Iya, maksudnya dia badannya kurus. Ininya gede banget. Tangannya panjang. Lu lihat, kakinya panjang, palanya kecil banget anjing dan panjang. Iya. Kayak ikan Nemo anjing. Kecil banget. Ikan Nemo kan gitu ya, pala kecil gitu ya. Aduh. Enggak. Bahaya, coy. Kok banyak celana-celana gemoy ya? Iya, tapi emang dia tahu, TikTok tuh tahu apa yang gue mau, guys. Tapi serius ya, ketika cewek pakai rok dan pakai stocking setinggi ini, kosaki tinggi ya, kosaki tinggi. Mm-hmm. Itu tuh kayak bikin fantasi kita tuh kita berada di dunia anim. Iya, dunia anim. Yang rada ke hentai tapi. Iya, banget langsung. Itu kayak langsung bikin. Berasa kita lagi berada di dunia nekopoi. Sumpah ini gue baru pertama kali oleh bareng si Kelvin. Ternyata dia orangnya segila ini, cuy. Dan kita sama lah, dapat banget, kayak satu frekuensi lagi. Dan tadi kita udah begini setengah jam ya. Udah setengah jam. Berasa ya. Saya yang record, saya yang ngerekam. Anjing emang itu. Sumpah itu konten lucu banget, itu lucu banget sih maksud. Kita cari lagi yang lebih lucu. Kita butuh yang begini nah ini. Kok bisa ganti-ganti gitu ya warnanya? Hah? Warna roknya? Masa emang? Ini yang lihat tuh. Oh iya. Gue gak merhatiin warnanya sih, gue. Gue merhatiin talinya sih, Pin. Oh, gila. Lo orangnya detail juga ya? Gue gak tau kenapa ya ketika cewek pakai tali atau yang bikin-bikin kita self-focus tuh kayak langsung terbuka ke sana, coba. Auto-focus. Ada auto-focus ya. Wah ini sih udah settingan ini, coy. Tapi nggak tahu nih biasanya Ben gitu mukanya kurang bagus ya. Biasanya dia nggak pede biasanya. Nggak pede dengan mukanya, jadi mukanya ditutupin handphone. Nah biasa gitu. Nah kalau ini gua pede banget ya. Langsung ini sih. Ini coba cowok mana yang bisa nolak cewek gini? Nggak deh, kalian nilai deh 1 sampai 10 di komen. Iya, kalian komen 1 sampai 10 nilainya berapa nih buat ini cewek? Ini yang tiba-tiba kalau si Jul dipegang tangan langsung mimisan nih. Biasanya kan orang dipegang langsung cerotan. Mimisan, cok. Mimisan ini. Tapi kita udah follow ya? Udah follow, cok. Oh, udah follow. Berarti ini bagus emang. Kalian kalau mau tahu yang bagus-bagus, kalian cari di following gua ya. Langsung aja nih, kalian follow TikToknya Kelvin ya. Kalian lihat di following gua. Following cari. Itu udah pasti, cok. Dan FVP gua sudah terbukti bagus-bagus ya.
Coba cerita yang lain. Enggak. Gue penasaran cuy ini cuy siapa nih? Iya, kalian kalau ada yang tahu ini nama TikTok aslinya siapa gitu boleh, ya. Boleh kalian komentar di bawah guys. Mungkin dari di antara kalian ada yang top global TikTok. Iya, ada yang tahu kan? Biasanya netizen paling ini loh, paling cepat tahu loh. Jangan lupa di love dulu. Oh iya. Lupa. Biar kutandai. Iya, ditandai dulu. Iya. Ini yang hotels tadi bukan sih? Ini panti pijet atau restoran anjing? Nah, oh, gila ini kalau ada di Indo sih guys ya. Wah sumpah sih. Auto langsung dihancurin FPI. Gila coy anjir. Langsung dibongkar coy. Di demo langsung. Gak mungkin coy bisa ada begini coy. Oke, ini cute sih. Cute sih, tapi agak sedikit kurang. Enggak tahu matanya kayaknya agak. Matanya sih. Iya. Astaga. Lu kebayang enggak kalau dia ada di kursi gaming lu? Ada kursi gaming gua. Gua enggak tahu. Gua enggak tahu kenapa ya, kayak fantasi gua tuh tinggi banget anjir. Tinggi banget. Kayak gua kayak gini tiba-tiba gua ngebayangin kayak dia langsung ada di sini. Tapi itu bagus. Iya. Bagus sih perjuangan. Emang itu laki-laki tuh harus begitu. Iya, harus begitu. Harus begitu, men. Punya kreativitas. Iya, imajinasi yang tinggi untuk bikin konten. Nah, itu dia. Emang bagus. Bener-bener bagus itu, bagus. Kok lu banyak yang kayak gini ya? Kita udah nemuin ini sumpah 5 atau 7 kali sih? 10 kali lebih, jauh lebih ya? Kayak kostumnya sama. Kostumnya sama, itunya lagunya sama, dan di kaca kos kaki. Cewek tuh gak perlu ribet-ribet berpakaian ya? Cukup style yang kayak cukup gini itu. Cukup kalian pakai cosplay kayak gini ya? Cosplay apa namanya? Baju sekolah. Baju sekolah seragam. Ya, seragam sekolah, pakai kos kaki yang tinggi. Pakai stocking ya, kos kaki yang tinggi ya. Udah segitu aja. Iya, udah gitu aja udah. Udah cute banget. Cute banget sih asli. What the f- Ah, sumpah kelolotan gue ini. Ini sih, enggak, gue enggak ada menang begini sih. Sumpah, ini skip aja, Cok. Skip, ini terlalu itu, Cok. Itu semangka, Cok, semongko. Itu drill tarik si semongko, Cok. Tarik si semongko. Itu tadi, itu baru semongko, Cok. Lu ditampol pakai tete bisa, Vin. Wah, ya. Tapi gue masih mempertanyakan kenapa itu tiba-tiba muncul di FVP lo. FVP gue. Si guys yang tadi, Cok. Iya, tapi... Ya, gue kiri deh. Jadi yang kiri apa yang kanan nih? Lu pertama pilih yang kanan. Sekarang yang kiri, yang mana nih? Harus pasti dong, cowok tuh butuh kepastian. Nggak tahu deh, kalau misalnya gue ngeliat di sini, pas dideketin muka yang kanan ini agak serem coy. Tuh. Oh. Cuman kalau ini kayak laki cowok. Iya, itu kayak laki sih. Alisnya cowok yang... Skip. Hah? Sumpah, kali ini fokus kemana? Hah? Lu fokus kemana? Hordeng. Emang banget. Kalau 19 detik. Kalau 19 detik. Fokus kemana lagi lu nanya lagi. Fokus kemana. Enggak. Kenapa gua ngomong kayak gitu? Karena gua kaget kan pas gua scroll. Dia palanya kecil banget cok. Kayak tikus anjing palanya. Lu fokus kepala? Iya. Soalnya enggak baik sentetnya gede. Palanya kecil banget cok. Ikan Nemo anjing. Coba sipin lu. Aduh, fokus sama masalahnya. Hordeng sih emang. Hordeng sih, gak bisa, kawal ya. Iya. Ya ampun, coy. Ini ceweknya? Iya. Oh iya ceweknya, cok. Oh ceweknya, cewek ini ngegodain cewek ini, terus cowoknya kayak seneng gitu. Oh. Dan ceweknya juga seneng kayaknya. Oh terima kasih. Oh gitu. Terima kasih udah membuktikan cowok saya fuckboy. Cowok saya fuckboy. Langsung cengok anjing mukanya. Iya. Vin, kenapa sih Vin beginian semua, Vin? Ada yang pernah nonton gak anime? Enggak. Gue gak suka nonton anime. Ah, iya. Gue suka yang langsung. Oh, oke. Okay. Jeff. Sama. Siapa itu favorit lu, Jeff? Aduh, gue perlu lihat story dulu gak sih? Story browser gue. Anjir, story browser. Tapi ini gue boleh sih, Jeff. Gue kurang lah, ini gue kurang. What the fuck ini? Yes, pasti. Kurang sih, mukanya kurang ya. Cuma kalau gua ada di pantai itu gua enggak nolak. Nolak sih Chris. Oh, yang ini cakep nih. Yang ini cakep. Yang megang kamera, coy. Yang megang kamera doang, coy. Yang lainnya kurang, yang ini boleh. Ini cuy, sumpah cuy. Boleh. Sumpah ini cute cuy anjir. Ya. Kadang tuh gue sangat apa ya, kayak sangat disayangkan gitu gak sih? Kalau kita di orang Indonesia gitu? Iya. Lu berani-ani kita orang kayak gitu anjing. Gitu kan? Gue tau apa. Si Kevin nih, patahin ekspektasi gue.
Maksud enggak gitu kayak dia mukanya cute, kayak sayang banget gitu, kenapa harus terbuka? Oh, gitu. Kayak sayang banget, Jo. Yakin lo? Iya. Kayak bonek lo, pengen kita piara gitu. Oh, gitu. Kambing ya. Masa lu jiwa-jiwa lu udah kayak jiwa om ya? Apa langsung piara? Tapi mukanya ini kurang kalau dideketin ya. Kalau kita lihat lagi tuh mukanya rada aneh, coy. Oh iya, rada aneh gitu. Peot, Jo. Iya, makanya. Ini kayak apa ya? Kayak ayam geprek anjing. Kayak mukanya habis digeprek gitu. Aduh, anjing obi sih banget sih anjing. Oh, ini favorit kita yang tadi, Cok. Ini favorit kita yang tadi, guys. Kalian harus lihat ini gapean kita, coy. Gapean kita sih, super. Ini gapean gua, sumpah. Ini gapean gua, coy. Lu jangan lihat yang dibunderin, coy. Jangan lihat dibunderin. Ya, itu figuran. Oh, ini jauh. Anjing, Cok. Lu, sumpah lu bandingin. Ini rata, Cok. Iya, Cok. Dia insecure langsung, Cok. Insecure langsung, anjing. Tupai, ya Allah, kata dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sumpah, Cok. Dalam hati dia ngomong, bagi kayak dikit. Bagi kayak dikit. Iya, bagi dikit apa? Anjing. Tuh. Oh iya, Cok, anjir. Sumpah, kalian kalau tahu ini cewek apa TikTok-nya ya? Kalian komen di bawah deh. Komen di bawah ya. Atau langsung tag Instagram langsung kita tag, gitu ya. Langsung tag. Nggak usah. Dimension aja, dimension. Oh, dimension boleh, iya, dimension. Biar langsung muncul notifnya. Benar, benar. Sumpah, dengan pakaian yang ketat seperti ini tuh nih, atas ada, bawah ada. Nah, atas ada, bawah ada, nah. Ya kan? Muka mendukung. Muka mendukung. Lu bayangin, Cok. Putih. Sekel. Lu rasain gimana? Kalau lu jadi tetenya dia. Kayak, aku pengen keluar. Aku sesak. Tolong keluarkan aku. Ini lagi sih, Pak. Tapi yang tadi boleh di-follow sih. Oh, yang tadi boleh, Vin. Boleh. Follow. Jangan lupa di-love. Oh, iya, di-love. Kita hargain. Konten orang ya. Iya, kita harus menghargain ya di-love ya. Iya, karena dia capek kan butuh. Dia udah capek-capek bikin konten. Iya. Masa kita enggak nge-like gitu. Kita hargain. Udah keberapa nih kita lihat model begini nih? Kok gua kesel ya sama Kevin ya anjing HP-nya? Sumpah ini masalahnya kenapa gue kesel gitu ya? Ini favorit gue banget sumpah kalau cewek pakai kayak ini. Iya. Pakai top pendek sama kos kaki itu favorit gue banget. Bener sih. Banget. Ya tipe-tipe cewek-cewek Jepang gitu. Iya, cewek-cewek sekolah Jepang. Makanya kayak ya Allah kok membang. Matanya kok bagus banget ya? Matanya pas banget, coy. Dia pakai eyelash di mana ya? Enggak sumpah itu. Tuh. Itu kok bisa gerak matanya ya? Mata. Sumpah itu gerakannya natural banget loh ya. Natural, Cok. Natural banget ya. Enggak dibuat-buat. Enggak settingan. Enggak settingan. Oh my god. Enggak sih, gua mukanya enggak sih. Ekspresinya bagus, cuma hidungnya kurang. Oh iya, hidungnya kurang. Hidungnya kurang ya. Gila lu detail banget ya. Iya. Gua sih melihatin bibirnya, Cok, anjir. Iya, ekspresinya iya, bagus. Ekspresinya, Cok. Gitu tuh. Gua suka ekspresinya gitu. Cuma mukanya kurang. Mukanya kurang. Ini kalau begini otakku yeah. Jadi traveling, Pak. Hah? Oh. Serius tuh? Ini macam kayak Miro Challenge, Cok. Enggak. Cuma ini kita enggak expect ya, maksudnya. Iya, enggak expect banget anjing perubahannya kayak gitu. Tapi kalau kita pairing lagi emang dari sini udah cantik, coy. Mana? Emang yang mana sih? Oh iya, dari sini cantik. Iya, cuma karena kayak dicubu-cubuin lah. Dicubu-cubuin. Maksudnya cantik, coba buka. Ini asli kan? Oh enggak, coy. Enggak, ini akun-akun ini, coy. Akun-akun apa? Akun-akun yang suka nyolong-nyolong video, coy. Aduh. Gua sih kanan sih, jelas. Gua kanan. Gua kiri. Ini kiri yang tadi nih, yang di atas itu, coy. Gua suka yang final, Vin. Oh, oke. Dia ekspresinya emang yang kiri. Ekspresi dapat sih. Cuma gua tetap ambil yang kanan. Yang kanan. Oh. Ya kan? Ini yang tadi, coy. Sumpah, coy. Yang tadi, Cok. Sumpah, coy. Love dulu. Gua pengen kutandain. Iya. Hargain, Cok. Ya, hargain, Cok. Sumpah ini apa sih? Buntelan bahan apa nih? Enggak. Itu asli apa enggak ya? Tapi kayak... Enggak. Dari geter-geternya itu kayak bohongan ya? Iya. Tapi menarik. Menarik sih. Menarik. Menarik ini kaosnya. Ini kalau dijual lucu ya. Lucu sih kaosnya sih. Kalau dijual sih, ya gua beli sih. Dilelang sih biasanya, Vin. Iya, dilelang. Dilelang sih. Enggak mungkin dijual gitu aja, ya, Vin. Gua dia, kiri. Dia enggak cantik. Iya. Ini kembar ya? Hah? Hah? Hampir sama. Iya. Kembar. Ini adik kakak. Mungkin beda setahun doang. Tahu enggak kenapa gua pilih yang kanan? Kenapa? Coba, menurut lu kenapa?
Ekspresinya? Bukan. Apanya? Tali kancutnya naik. Ya Allah. Gue tuh ketika ada kayak tali-tali yang menaik-naik yang bikin mancing tuh gue langsung pilih yang itu. Oh. Iya. Karena walaupun mukanya jelek gitu. Iya. Karena kayak dia tahu cara berpakaian yang bikin dia menarik gitu. Oh, walaupun gitu. Mukanya dia pas-pasan. Tahu cara memancing. Nah, kaum Adam. Oke. Okay. Ah, yang begini lagi. Fix sih. Ini kesukaannya Obi nih. Bukan shit, man. Tapi kayak ini kalau lihat dari profil mukanya bagus, Bi. Dari profil ya. Ya masih lumayan lah. Masih lumayan. 7 lah. Ya, 7. Gua ada satu apa? Di following gua yang model kayak gitu, Bi. Gua suka banget. Mana? Coba lihat. Bentar ya. Oh, gua tahu, Vin. Hah? Just No Limit. Bukan, coy. Orang apa Filipin kalau enggak salah. Filipin. Oh, gua tahu. Nih. Hah? Bukan itu sih gua. Apa? Wah, aku lagi kurang seksi, Thomas. Ini dia nyindir gue kayaknya. Kayaknya boleh, Vin. Ini kayaknya nyindir gue. Boy, ini istri gue, coy. Jangan. Jangan tidak untuk konsumsi publik ya, guys ya. Konsumsi publik. Jangan untuk gue doang gitu ya. Kok gak ada apa jadinya gue belum follow? Anjir. Wah, gue nyesel sih kalau belum follow. Di love kali, Vin. Waduh, gue kalau belum follow sih gue nyesel banget sih. Coba di love. Yang kayak... Nah, ini dia, coy. Udah follow. Gamtoh. Gamtoh. Ini nih, dia kayak baju-baju cosplay gitu mulu, coy. Masa? Lu pasti demen liatnya, coy. Tapi mukanya menurut gua agak sedikit kurang sih. Ya, mukanya. Tapi kalau diperhatiin lagi sih masih ya Thailand, coy. Ya ini anak sekolah, coy. Cuma bibit-bibit unggul sih. Oh, bukan. Obat kuat, coy. Satu ingat ya, langsung jadi gede aja. Siap punya lu kecil. Lu minum gitu langsung jadi gede gitu. Oh, ada sempat. Oh, hand sanitizer. Aduh. Sanitizer. Aduh. Kalau sanitizer aja. Sanitizer aja. Lucu kan? Tuh, iya, tuh. Apalagi bagi baju suster, Cok. Iya, Cok. Oh, ini 3,4 m, Cok, yang nonton. Bangsat! Udah cakep-cakep anjing! Enggak, ini kayaknya sound orang dah anjing. Sound orang, Cok. Coba lihat dah. Oh iya, sound orang, Cok. Anjing, bangsat. Tapi pas banget ya, Wilma. Bangsat. Gue juga awalnya ngira ini. Itu, Cok. Anjing. Bangke ya. Anjing, dipatahin anjing langsung kita. Oke, guys ya, BTW ini udah mau azan subuh ya. Udah waktunya subuh, kita berhenti. Stop ya. Kita udah diingatkan. Benar. Udah diingatkan. Ya. Tapi ini seru banget nih. Kita harus bikin series kayaknya. Bikin series. Jadi kita kayak gimana kalau nanti ganti-gantian? Benar. Abis channel gua, channel Obi ya gitu. Channel gua lagi. Ya, pokoknya kalian subscribe ya. Subscribe channelnya Obi. Dan subscribe juga si Calvin Gaming ya. Ya, jangan lupa follow TikTok kita berdua juga ya. Kalau mau lihat rekomendasi-rekomendasi terbaik yang paling maknyus ya. Yang mukanya kayak Ikan Nemo. Langsung aja kalian follow. Aduh, ya. Ini for the first time gue sih ya. For the first time gue action TikTok. Dan menarik sekali. Menarik sekali. Lumayan seru lah. Oke lah ya. Kalau kalian ada rekomendasi kita bahas-bahas apa lagi, bisa komen di bawah ya. Ya, kalau tembus di atas 500 ribu view lah, kita buat lagi. Oke, okay, siap. Tembus 500 ribu 500 ribu aja ya. 500 ribu aja lah. Maksud aja kita bakal bikin lagi. Atau kita bikin ada setiap hari Sabtu gitu. Nah, Menemani. Gue punya konsep, Cok. Oh, jadi kayak setiap, misalnya contoh, minggu ini, Sabtu ini kita reaction cewek-cewek Bandung, terus cewek-cewek yang agak kecina-cinaan. Oh, itu menarik. Rusia. Itu. Uzbekistan. Itu menarik. Itu kayak seru sih. Itu seru banget sih. Itu menarik banget ya. Oke, jadi pokoknya kalian subscribe aja kita berdua ya. Tembusin 500.000 like. 500.000 view ya. Jadi kita bakal bikin lagi. 20.000 like lah minimal. Ya, bisa lah 20.000 like lah. Untuk kita cuci mata. Iya. Ya, pokoknya kayak gitu aja lah guys kontennya. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop like. Stay with Calvin Gaming.